Yang ada di UPR ya, dalam rangka penyambutan untuk Komite 3 DPD RI yang judul uji sahih rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Sekarang kita masih berkeliling menunggu teman-teman yang mau gladi hari ini guys. Kita sebagai pengisi acara wajib datang paling awal. Oke, karena kita datang paling awal, untuk tim tari dan tim musik kita set up alat dulu ya guys. Kita posisikan alat musik sebelah mana, terus posisi untuk penampilan nanti sebelah mana, sambil menunggu daripada protokoler dari komite atau anggota yang akan datang nantinya. Ini nanti ada protokolernya guys, langsung dari sekretaris rektor Universitas Palangkaraya ya. Ini kita jalan-jalan di dalam aula ini berseliweran guys. Ya, ini adalah karya tangan anak sendera Tasik juga guys. Nah itu seluruh pilar-pilar ini hasil karya tangan anak sendera Tasik. Oke, waktunya kita set up guys. Kita testing dulu posisinya sebelah mana untuk gladi bersih hari ini. Terus alat yang diperlukan apa saja sehingga kita bisa maksimum untuk gladi bersihnya. Thank you.
sekarang geladinya sudah selesai, kita coba lanjut ke proses yang di bawah guys. Ini adalah proses untuk penyambutan nanti. Rencananya ini adalah pembuatan pantan guys. Ini yang diselimuti oleh bahalai kain itu. Itu adalah nanti pantan guys. Oke, apakah besok sukses? Kita lihat besok ya guys. Sampai sini dulu, bye bye.